Pada tanggal 29 Agustus hari ini, gempa bumi dahsyat baru saja mengguncang wilayah Kalimantan Selatan. Gempa bermagnitudo 7,4 itu baru saja mengguncang wilayah Kalimantan Selatan pada pagi hari. Menurut info dari BMKG, gempa dahsyat itu berada di kedalaman 10 km dan berpusat di wilayah Tanah Bumbu. Berdasarkan penuturan BMKG, gempa dahsyat di Kalimantan Selatan ini tidak berpotensi tsunami. Meski memiliki guncangan dahsyat, BMKG menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Sampai. Oh, sampai. Oh, hari. Oh, hari. Oh, hari. Oh, hari. Oh, hari.